Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, selamat pagi. Apa kabar Anda? Senang sekali saya Hanifah Abdillah kembali menjumpai Anda tentunya dalam Bincang Hari Ini. Edisi hari ini tanggal 10 Maret 2021. Tentu saja hari ini pemirsa Sultan TV dimanapun dan juga kapanpun Anda berada, Anda bisa akses layanan kami, informasi kami bisa melalui live streaming kami di www.sultantv.com atau juga Anda bisa langsung kunjungi official fanpage Facebook dan juga YouTube kami di @sultantv.com dan jangan lupa untuk follow Instagram kami di @sultantv.com. Seperti biasa nih pemirsa, hari ini hari Rabu ya. Semoga pemirsa Sultan TV di rumah juga ini masih bisa aktivitas seperti biasa walaupun memang masih di situasi pandemi. Diingatkan juga untuk pemirsa apabila yang beraktivitas seperti biasa di luar rumah, ini terus terapkan protokol kesehatan 3M-nya, memakai masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan pastinya. Dan tentu saja bagi yang masih work from home ini barangkali masih bisa untuk sambil tonton siaran kami di official @sultantv.co, juga bisa kunjungi langsung di YouTube. Apabila Anda ingin berinteraksi secara langsung juga ini bisa langsung, karena hari ini tentu saja seperti biasa Bincang Hari Ini kembali hadir menjumpai Anda di pagi yang cerah ini, masih pukul 9 hingga pukul 10, 1 jam ke depan. Hani akan temani tentu saja tidak sendiri, karena Hani juga sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Hani akan perkenalkan, tentu saja kita akan bahas hari ini mengenai warisan budaya perlu dikaji bersama. Apa sih yang harus dikaji bersama itu apa? Kemudian juga bagaimana warisan budaya di Provinsi Banten sendiri. Kemudian juga kita akan lebih dalam juga menelisik tentang Laboratorium Banten Girang itu seperti apa. Akan simak dan juga kita ulas. Sudah hadir di studio Sultan TV narasumber kami, sudah ada Ilham Awliya Japra dari pengurus Laboratorium Banten Girang nih. Assalamualaikum Abang Ilham, Abang Awliya, Abang Japra nih Hani panggilnya. Apa aja lah. Apa aja ya. Japra bisa, Ilham bisa, Awliya. Awliya, tapi biasanya kalau biar lebih akrab banget gitu Bang. Kalau pena biasanya Japra. Japra ya. Oke, Bang Japra ya. Oke, Bang Japra hari ini apa kabar, sehat ya? Alhamdulillah baik, tetap menjaga kesehatan. Walaupun di tengah pandemi juga benar. Karena kemarin juga ada sempat drop kan karena sakit juga. Jadi ini emang harus menjaga banget stamina gitu. Asupan makan juga, semua lah ya, olahraga, olah tubuh, minum vitamin pastinya juga. Nah ini pemirsa juga yang pasti jangan lupa nih untuk terus menjaga stamina tubuhnya, karena memang sekarang situasinya rentan sekali Japra ya. Yes. Karena lagi masih di pandemi Covid juga, mau nggak mau juga kita yang harus pintar menjaga diri begitu. Baik nih, sebelum kita mulai nih Kang Japra, okay. Kang, Abang atau siapa ya? Kang, ya apa aja tapi lah. Kita kayak seumuran deh. Yang enak aja ya, Bang Japra ya. Okay. Baik Bang Japra nih, mungkin bisa karena apa namanya ini Hani baru, kayaknya Hani udah ketemu kedua kali ya. Ya, sepertinya dua kali ya. Pernah bertemu. Ini bertemu kedua kali, cuma memang ini baru pertama kali Hani ngobrol langsung nih. Maksudnya ngobrol langsungnya tuh kita wawancara langsung, okay. Kemudian juga kita bincang santai langsung. Cuma kita ngalir aja ya Bang ya. Oke. Okay, kita ngalir dengan pemirsa Sultan TV di rumah, dengan teman-teman kita sambil sharing aja begitu. Okay. Baik. Nah mungkin karena pertama kali juga nih pemirsa, Hani juga mungkin Hani persilakan terlebih dahulu untuk Bang Japra bisa sapa-sapa pemirsa Sultan TV yang ada di rumah. Silahkan, karena ini live siaran langsung nih Bang. Sebelah sini kameranya. Selamat pagi teman-teman Sultan TV, tetap menjaga kesehatan juga walaupun di tengah pandemi, kita harus juga tetap terus berkarya, tetap terus mengasah kreativitas, harus juga tetap produktif tentunya, karena pandemi bagi saya bukan untuk alasan bagaimana kita terhenti dalam membuat karya, berhenti untuk produktif, tapi malah pandemik bisa membuat kita makin produktif, karena kita semakin dibatasi beraktivitas, dibatasi dalam hal apapun, tentu akan makin banyak waktu luang kita di rumah gitu. Nah, di rumah itulah kemudian kita bisa lebih produktif lagi gitu, membangun kreativitas dan lain sebagainya, libur, kuliah libur dan segala macam gitu. Baik, nah kita harus akan bincang santai tentu saja pemirsa bersama dengan Bang Japra. Hanifah channel manggil Bang Japra aja deh, nggak apa-apa lah ya. Cuma kayaknya emang nggak jauh beda seumurnya nih pemirsa. Karena kita mau ngobrol santai, pemirsa juga boleh nanti yang ingin bertanya silahkan nanti kunjungi official YouTube-nya. Langsung ketikin nih, karena di handphone juga mungkin semuanya juga sekarang mau udah pegang handphone semua gitu Bang ya. Di rumah apalagi gitu pastinya. Ya. Pastinya, jadi buka YouTube-nya, ketik apa yang ingin ditanyakan nanti bisa langsung dijawab sama Kang Japra. Insya Allah nanti di segmen 2 atau 3 ya Bang ya. Baik, Abang. Oke, pertama mungkin karena tadi sudah sapa-sapa pemirsa juga di rumah, pengen tahu juga nih Hani dan juga mungkin pemirsa Sultan TV juga, seorang Bang Japra ini kesibukan aktivitasnya setiap hari seperti apa, bisa diceritakan? Kalau kesibukan saat ini saya itu ngurus diskusi di Museum di Banten, webinar sejarah Banten. Saya sekarang aktivitas di situ fokus ke mengkaji soal-soal sejarah gitu, mengkaji soal kebudayaan-kebudayaan di Banten, mengkaji soal peninggalan-peninggalan masa lampau di Banten gitu, yang dibalut dengan webinar karena kita sedang pandemi pasti sifatnya daring gitu. Webinarnya webinar daring. Kemudian aktivitas yang saat ini akan dilaksanakan itu, kalau saya di Lab Banten Girang, itu sedang akan mengadakan HTEDU. HTEDU, apa itu HTEDU? HTEDU itu Hari Teater Dunia. Tanggal 27 Maret. Maret ya. Makanya untuk teman-teman Sultan TV apa nih nyebutnya ke dulur boleh. Dulur ya, dulur-dulur. Dulur-dulur teman-teman Sultan TV. Tanggal 27 itu ada pementasan teater di Lab Banten Girang. Kita rencana akan mengundang 5 bahkan lebih mungkin kelompok teater yang ada di Banten. Baik, kita merayakan tapi tetap dengan protokol kesehatan tentu saja. Ya. Tempatnya di mana itu nantinya? Nanti tempatnya itu di Laboratorium Banten Girang. Di Banten Girang. Oke, nah karena kita udah tiba-tiba langsung aja nih ke teateran, nih pengen tahu terlebih dahulu tadi disebutkan bahwa Bang Japra ini dari Laboratorium Banten Girang. Nah, ini mungkin pemirsa Sultan TV juga ingin tahu gitu, apa sih Laboratorium Banten Girang itu seperti apa? Apakah itu lembaga atau itu komunitas atau apa gitu? Bisa diceritakan atau bisa disampaikan kepada teman-teman di rumah? Sebetulnya laboratorium Banten Girang itu berawal dari kegelisahan sebetulnya, kegelisahan dari sebuah situs, berawal dari sebuah situs. Bukan kerajaan, sebuah situs pemerintahan, pusat pemerintahan Sunda pada saat itu, abad ke-9 sampai abad ke-15, yang terbengkalai dan kemudian tidak terurus, maka kemudian kita masuk untuk mengkaji ulang, untuk kemudian mempopulerkan kembali bahwa dulu di Banten tidak hanya ada yang namanya kesultanan, bahwa di Banten itu tidak hanya ada Surosowan, bahwa di Banten itu tidak cuma ada Kaibon iya. Tapi di Banten juga ada yang namanya Banten Girang gitu loh. Nah, Banten Girang itu sebetulnya adalah pemerintahan sebelum Islam masuk di Banten gitu. Nah, dari kegelisahan itulah kemudian kita masuk ke Banten Girang untuk kemudian pada akhirnya membuat satu komunitas yang disebut sebagai Laboratorium Banten Girang. Nah, Laboratorium Banten Girang ini fokus pada beberapa hal. Apa saja? Yang pertama itu arkeologi, kedua itu sejarah, ketiga itu kesenian ya, teater dan segala macam, keempat itu ya kebudayaan, keenam ya soal riset, dan ada riset juga, ada kelas penulisan juga gitu dan lain sebagainya. Cuman di tahun kemarin kan kita buka kelas juga tuh, buka kelas. Kita kemarin kebetulan baru buka 4 kelas, itu kelas pertunjukan, kelas visual, kelas riset sama kelas penulisan. Bisa dikatakan nggak kalau misalkan Laboratorium Banten Girang ini adalah sebuah wadah juga yang menampung teman-teman semua tadi untuk berkreasi, katakanlah tadi untuk bahkan tadi disebutkan bahwa membuka kelas dan sebagainya. Seperti apa? Membuka kelas itu kan kita memberikan kesempatan pada masyarakat luas, khususnya khususnya kepada masyarakat Tirtalaya yang ada di sekitaran situ sebetulnya. Karena capaian kita sebetulnya adalah membuat bukan membuat ya yang menciptakan atau membangun sistem yang disebut sebagai pada akhirnya kampung sejarah sebetulnya. Oke. Jadi Banten Girang itu ya outputnya adalah di mana masyarakat pun tersadar bahwa pentingnya kita menjaga sebuah situs warisan kebudayaan masa lampau, apalagi itulah yang kemudian menjadi sebuah keidentitasan Banten gitu loh. Makanya kita capaiannya pada akhirnya yang walaupun saat ini belum terpenuhi gitu, capaian itu yaitu membuat kampung sejarah di Banten Girang, di kampung Tirtalaya. Tapi memang Banten Girang sendiri ini lokasinya ada di Sempu. Sempu dia memang harus masuk lagi ke dalam. Dia tidak di pinggir jalan besar. Kalau kita dari arah Rumah Sakit Bayangkara, dari arah Palima, itu sebelum lampu merah Giant, itu langsung belok aja ke kiri. Nanti di situ ada situs tuh. Ada goa, ada punden. Karena total luas keseluruhan pemerintahan dulu, pusat pemerintahan Banten Girang itu total luasnya ada 8 hektar. 8 hektar. Ya, terakhir kali diekskavasi itu tahun 90-an awal sampai 90-an akhir oleh beberapa arkeolog dari luar negeri, dari Belanda, dari Swiss, dari Jerman, dari Perancis, dari Belanda, itu datang ke Banten Girang untuk membuktikan bahwa memang apakah benar gitu. Dulu sebelum kesultanan ada pusat pemerintahan, oh ternyata memang ada. Itu dibuktikan di buku yang ditulis oleh Pak Sony yang judulnya Banten Pra-Islam, Kajian Arkeologi di Banten Girang. Terakhir tahun 90-an berarti ya? Tahun 90-an terakhir kali diekskavasi. Ekskavasinya, sekarang kondisi keadaan seperti apa? Nah, karena pada saat itu setelah diekskavasi, waktu dulu itu setelah diekskavasi kemudian tidak ada yang ingin memegang atau tidak ingin ada yang menanggung jawabi gitu keberlangsungan situs ini. Situsnya sudah ada, tapi tidak ada yang mengurus gitu loh. Pada akhirnya sekarang, kenapa bisa begitu? Entah ya, karena bahkan dulu ada cerita unik. Ketika awal-awal ngediriin Lab Banten Girang, akan mendirikan Lab Banten Girang, kita dituduh gitu akan menghidupkan kembali ajaran Hindu di Banten. Karena Banten Girang kan Hindu. Dia Hindu. Pemerintahan itu dulunya Hindu. Dia Hindu. Nah, waktu awal-awal lab mau berdiri itu ada tuh orang-orang yang datang ke lab menuduh kita akan mengaktifkan akan menyebarkan kembali, akan menghidupkan kembali Hindu di Banten katanya. Itu masyarakat sekitar ya? Masyarakat sekitar juga masyarakat luar Banten Girang yang tahu bahwa ada Banten Girang. Nah, balik lagi ke tahun 90 itu, nah karena tidak ada yang mau mengurus baik pemerintahnya gitu. Kemudian pada akhirnya situs Banten Girang itu ya di atasnya pemukiman, termasuk komplek perumahan. Jadi di bawah rumah, makanya tidak jarang warga ketika ngegali septic tank, ngegali pondasi untuk rumah itu pasti nemu keramik. Keramik dari dinasti Tang, dinasti Ting yang dari abad ke-7, dari abad ke-9, dari abad ke-10 gitu. Dan yang belum kita berhasil itu adalah ketika masyarakat menemukan benda-benda semacam itu yang kemudian mereka belum sadar untuk memberikannya ke museum. Kan Banten Girang juga punya museum. Punya museum. Nah, itu malah dianggap jimat dan disimpan. Nah, makanya kita kesulitan untuk kemudian mengumpulkan aset-aset itulah, aset-aset situs. Karena ya itu, ketika ngegali septic tank misalkan nemu keramik, nemu apa gitu bekas dulu, ya udah disimpan aja gitu ya. Berarti masyarakat belum pada sadar gitu ya. Ya untuk itu harus dikembalikan. Harusnya itu diberikan ke museum. Berarti sekarang keadaannya sudah menjadi atasnya adalah pemukiman, ada perumahan. Bahkan kalau teman-teman Sultan TV ke Banten Girang ada goa. Ada goa, Di atas goa itu rumah gitu. Jadi goa di atas goanya itu rumah. Seharusnya kan tidak boleh kalau itu situs cagar budaya, kalau itu cagar budaya itu tidak boleh ada bangunan di atasnya. Tapi ya mau gimana lagi, bangunannya sudah berdiri di atas goa ya. Kok bisa? Dulunya gimana itu loh? Saya nggak tahu dulunya bisa sampai ada pemukiman di atas situs. Padahal itu maksudnya situs dan cagar budaya yang memang harus dilestarikan. Yang harus dilestarikan, harus dijaga, harus dirawat. Benar. Tapi malah ada pemukiman. Ada pemukiman gitu. Dan entah itu seperti apa? Entah ceritanya. Ceritanya dulu itu. Tapi yang saya tahu bahwa dulu itu memang karena isu Hindu yang itu kuat, kemudian tidak ada yang ingin ngurus, makanya ya terbengkalai gitu. Oke, baik, tadi sudah sampaikan bahwa di Laboratorium Banten Girang yang ada di Sempu ya? Iya, tadi Sempu. Ada goa dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman Sultan TV yang ada di rumah, apakah boleh mengunjungi juga di Laboratorium Banten Girang? Atau seperti apa komunitasnya? Apakah teman-teman juga? Ini pengurusnya bagaimana? Biasanya karena sekarang ini beberapa tahun kebelakang itu ada mata kuliah studi kebantenan. Oke, oh di mata kuliah studi kebantenan? Di Untirta sama di UIN itu ada. Ada. Oh. Nah, setiap mahasiswa itu biasanya mata kuliah untuk semester 1, semester 2 kalau nggak salah ya, kalau di Untirta, kalau di UIN mah ya untuk semester 1, semester 2. Nah, si mahasiswa itu pasti akan diajak keliling. Untuk? Ke situs-situs yang ada di Banten. Dan situs yang pertama kali akan dikunjungi yaitu adalah situs Banten Girang. Sebelum ke Surosowan, ke Kaibon, pasti ke Banten Girang dulu. Jadi mahasiswa-mahasiswa Untirta, mahasiswa-mahasiswa UIN, itu pasti ke Banten Girang dulu kelilingnya. Okay. Nah, studi mata kuliah itu sebetulnya bagus juga karena ada kemajuan, sedikit dalam bidang pelestarian, di mana mahasiswa diajarkan untuk mengenal cagar budaya Banten. Okay. Gitu. Itu sebuah kemajuan yang luar biasa sebetulnya untuk ilmu pengetahuan kita terkait itu, begitu untuk, ya? Untuk terkait sejarahnya dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman berarti tadi sampaikan boleh juga apabila ingin berkunjung dan juga melihat gitu. Apakah dibebankan biaya dan gratis atau seperti apa? Gratis. Gratis ya. Hani juga ini belum pernah nih pemirsa. Hani juga belum pernah kan, lama nih juga nggak tinggal di Banten gitu. Pas ketika Banten cuma ngeliatnya kayaknya, oh Banten udah banyak berubah nih gitu. Udah banyak yang kemarin dilihat di daerah Banten lama nih yang Hani lihat begitu ya. Situs-situs kayak Surosowan, kemudian juga Keraton Kaibon. Ini sekarang sudah di dibersihkan dan lain sebagainya, sudah terlihat tertata sedikit rapi lah gitu ya, sudah tidak seperti yang dulu jauh sekali ketika Hani SMP Hani ke sana, sekarang udah lulus kuliah dan lain sebagainya, pas melihat wah udah lumayan bagus begitu ya. Nah, ini berarti Hani boleh deh kalau misalnya pengen datang ke Laboratorium Banten Girang. Iya, bahkan ke situsnya juga bisa, bahkan lab beberapa kali dari pihak, bahkan dari UGM dulu pernah beberapa bulan di Banten Girang. Dia kayak praktikum lapangan gitu, dan dia milih ke Banten. Ke Banten? Dan milihnya ke Banten Girang. Untuk disertasinya, untuk penelitiannya? Untuk, kalau tidak salah, untuk skripsi dia. Oh. Dulu itu skripsi dia. Juga ada mahasiswa Untirta dulu, Sendal Tasik, itu ngangkat soal teater yang ada di lab. Oke. Soal teater. Yang teater yang ada di laboratorium. Oke, tadi disampaikan bahwa ada sejarah, kesenian, kebudayaan, riset, kemudian juga arkeologi dan lain sebagainya. Oke, baiklah. Baik pemirsa, kita akan bahas selengkapnya tentu saja nanti di segmen 2 nih. Siap. Bang Japra, kita juga mau bahas tentang warisan budaya apa sih yang perlu dikaji ulang, kemudian seperti apa sih warisan budaya itu apa saja dan lain sebagainya. Kita akan bahas di segmen 2, kita jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Hari Ini. Dipandu langsung oleh host si tukang gombal. Pakai baju warna kuning. Hijau hari ini tuh cerah sekali ya. Karena kan cinta itu Mengupas kisah inspirasi bisnis anak muda serta memberikan tips and trik soal strategi bisnis. Inilah Ngalor Ngidul hanya di Sultan TV. Kami dari Mantra, marginal tradisi merajut kekuatan Nusantara. Saksikan terus Musik Everything di setiap hari Senin jam 16.30 di channel YouTube SultanTV.co. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Hari Ini, edisi hari Rabu 10 Maret 2021. Diingatkan bahwa siaran kami bisa Anda saksikan di live streaming kami di www.sultantv.co atau juga Anda bisa langsung kunjungi official fanpage Facebook dan juga YouTube kami di @sultantv.co. Masih bersama dengan Bang Japra dari pengurus Laboratorium Banten Girang. Tadi sampaikan bahwa di segmen 1 juga sudah sedikit menyinggung tentang apa itu Laboratorium Banten Girang dan lain sebagainya. Tadi fokusnya juga ke banyak bidang, ada di arkeologi, sejarah, kemudian juga kesenian, kebudayaan, dan juga riset atau kelas, juga bahkan ada ya kelas penulisan dan lain sebagainya. Nah ini tadi juga di belakang sempat bertanya Hani, ini yang menginisiasi dari Laboratorium Banten Girang, kemudian juga yang sampai saat ini mengurus dan mengelola komunitasnya siapa? Untuk yang mendirikan, sebetulnya embrio dari Lab Banten Girang itu sudah dari tahun 2013-an. Okay. Cuman kemudian baru bisa berdirinya sebuah lab gitu, nama lab Banten Girang itu ya 2015-an. Okay. Nah, itu diinisiasi oleh beberapa orang. Pertama itu ada Feri Sandiwidz, dia praktisi teater. Kemudian ada almarhum Rajimo Sasrowiono, dia itu seorang sejarawan Banten. Kemudian ada dari sastrawan Banten yaitu Nidu Baras Erlang, kemudian ada Utera Kalimaya, kemudian ada Alit, Pak Alit itu dosen hukum di Untirta. Kemudian ada Mang Aliun sebagai anak-anak Abah Hasan itu kuncen Banten Girang, sekaligus juga narasumber utama waktu ada ekskavasi pertama tahun 90 itu. Nah, untuk saat ini karena memang beberapa orang, misalkan kayak Mas Rajimo gitu sudah almarhum, nah kita kehilangan banget gitu. Kemudian Kang Peri Sandi itu kemudian dia geser ke Solo karena ngajar di Solo. Nah, sisalah beberapa orang itu, dan ya yang sekarang misalkan kayak saya di fasilitator di penanggung jawab kelas teater gitu, kelas pertunjukan. Kemudian untuk penanggung jawab kelas riset itu ada Fathul Rizgo, untuk penanggung jawab kelas penulisan itu ada Wahyu Rusnanto, kemudian di kelas visual itu ada Omen Prayoga gitu. Nah sekarang orang-orang itu yang kemudian mengurus lab dan juga menanggung jawabi kelas-kelas yang ada di Banten Girang. Oke. Masih aktif berarti sampai sekarang ya? Sampai sekarang masih aktif, cuman beberapa kegiatan agak terhambat sedikit, yaitu pas awal-awal COVID. Jadi awal COVID itu kita sudah rencana tur pertunjukan teater ke Bogor saat itu. Jadi riset naskah itu dari Desember, latihan kemudian pembuatan naskah Januari, Februari latihan, pertengahan Maret kita harusnya ke Bogor pentas. Harusnya. Cuman waktu pas Maret itu adalah awal-awal PBB, PSBB ya. Konfirmasi pun Maret juga awal. PSBB ya, juga Maret PSBB juga. PSBB itu pas kalau nggak salah tanggal 16 gitu kita pentas gitu. Terus pengaktifan PSBB itu kisaran tanggal segituan kan. Ya sudahlah di situ. Kita gagal pentas gitu, dan kemudian beberapa hal ke depan kita paling olah tubuh sampai pada akhirnya ya diisi dengan diskusi, seri diskusi girang sampai 32 seri. Sampai hari ini? Saat ini kita hentikan dulu, gitu. Karena fokus ke hati teduh, fokus ke festival sungai. Berarti sekarang yang akan dilakukan ke depan dari Lab Banten Girang sendiri tadi untuk apa tadi? Hatedu Hari Teater Dunia. Kemudian kita juga merencanakan untuk menggarap festival sungai, peradaban di Banten Girang. Jadi Banten Girang itu kan situsnya itu dikelilingi atau di pinggir-pinggirnya itu sungai. Yang dulu itu Sungai Cibanten menjadi jalur dagang, jalur transportasi, jalur dagang gitu, dari pelabuhan ke Banten Girang. Nah, kita ingin mengangkat itu. Festival Sungai Peradaban atau Festival Sungai Cibanten. Oke, tadi Hari Teater Dunia nanti di akhir Maret ya, tanggal 27. Tanggal 27 rencana insyaallah. Kalau festival sungainya kapan? Kemungkinan di akhir tahun. Karena kita juga lagi preparing, bikin konsep, kemudian segala macamnya, mencari sponsor supaya kemudian bisa terselenggara dengan keren pasti ya gitu. Oke, berarti sekarang mah kegiatannya, aktivitasnya masih seputar ini aja ya, kelas-kelas, pembukaan kelas, penulisan dan sebagainya, atau apa? Sekarang aktivitas di luar itu ya kegiatan di setiap kelas, kalau teater ya sekarang lagi nyiapin buat pertunjukan. Kemarin kita baru tur pertunjukan di Halaman Budaya di Sobang. itu mentasin ode maksavelar, kemudian di penulisan juga, kemudian di kelas visual juga sedang melakukan aktivitasnya masing-masing gitu. Karena tapi juga di setiap kelas itu tidak menutup, kemudian misalkan di kelas riset ingin belajar nulis itu nggak apa-apa tuh. Gitu. Jadi saling gitu. Dari teater ke riset, dari riset misalkan pengen ke teater, dari visual pengen ke penulisan, nah itu bisa. Boleh saling aja gitu ya. Oke. Berarti masih daring aja tapi sekarang? Kita ada luring daring. Ada luring daring gitu. Kadang-kadang luring, kadang-kadang ya harus bertemu dengan jaga jarak segala macam yang gitu lah ya. Oke, dari tadi fokus-fokus yang banyak sekali, arkeologi, sejarah, kesenian, kebudayaan dan juga riset dan lain sebagainya. Ini yang paling diunggulkan di Girang apa? Apanya? Yang paling diunggulkan. Ini keren kalau ini yang paling menjadi ikonik gitu di Laboratorium Banten Girang. Di teaternya. Teater. Malah. Oh, malah teaternya ya? Malah teaternya. Karena yang menjadi kegiatan paling rame, kemudian juga yang menguras banyak tenaga, banyak ini ya teater sebetulnya. Yang menjadi bukan unggulan juga sih sebetulnya, tapi yang sering melakukan aktivitas gitu dari dulu itu ya teater. Karena bagaimanapun eksistensi Banten Girang ya kendaraannya melalui teater juga sebetulnya. Dulu waktu zaman Kang Peri masih ada di Serang, di Banten. Oke, berarti dari teater juga gitu. Dari teater juga salah satu kendaraan untuk mengantarkan lab sampai misalkan di titik ini. Iya, di titik ini gitu. Sampai titik ini gitu ya. Oke, sampai menjadi yang sekarang gitu, berarti yang sekarang gitu. Oke, baik, selain itu juga ini kan kita bahas tema tentang warisan budaya nih, Bang. Bisa diceritakan atau misalkan dijelaskan kalau warisan budaya di Banten sendiri apa dan seperti apa? Ya, kalau misalkan saya selalu mengatakan kepada teman-teman di lab, teman-teman di Lab Banten Girang bahwa mengenal budaya atau mengenal sejarah itu berarti mengenal identitas. Baik, oke. Mengenal identitas kita, mengenal identitas leluhur, bahkan mengenal identitas diri. Karena salah satu cara untuk kemudian merusak generasi muda di suatu negara ya hilangkan saja identitasnya, hilangkan saja sejarahnya, hilangkan saja budayanya, maka dia akan kehilangan pegangan. Oh, saya ini sebetulnya apa sih gitu? Saya itu dulunya emang nenek moyang saya apa? Emang saya dulu itu nenek moyang saya ngapain gitu loh. Sehingga kemudian dengan kebimbangan itulah kemudian mereka akan nyomot sana nyomot sini, sehingga mereka kehilangan identitas dan pada akhirnya untuk menyelamatkan dirinya ya apapun diraih. Kayak orang tenggelam kan, dia apapun akan diraih gitu, walaupun jerami sekalipun. Jerami satu batang kalau dia sedang posisi tenggelam kan pasti akan diraih. Nah, sama seperti kehilangan identitas. Kehilangan identitas. Makanya sungguh penting sebetulnya warisan-warisan budaya yang ada di Banten. Karena bagaimanapun peradaban di Banten, kalau kita akan mengkaji soal peradaban dari abad pertama, misalkan adanya Salakanagara, kemudian adanya Tarumanagara, kemudian setelah Tarumanagara adanya Tatar Sunda ataupun Banten Girang, kemudian adanya Kesultanan, itu kan melahirkan suatu struktur kebudayaan-kebudayaan yang sebetulnya sangat bermanfaat gitu, dan itu menjadi identitas Banten gitu loh, menjadi identitas Banten. Misalkan era Kesultanan, Banten menjadi suatu wilayah penting di dunia karena ladanya misalkan. Karena ladanya, karena kalau kita mengkaji soal lada dulu misalkan bahwa lada di Banten itu bahkan ada istilah apa istilahnya itu emas hitam karena harga lada dari Banten itu harganya lebih mahal dari emas. Dan itu yang kemudian kita lupa bahwa oh ternyata Banten itu dari zaman dulu itu sudah berjaya gitu loh. Kita sudah berjaya, kita sudah unggul di internasional, di dunia internasional. Bahkan konon kalau merujuk pada beberapa literasi misalkan dari zaman Salakanagara pun kita sudah menjalin hubungan diplomasi dengan Cina. Kita sudah menjalin hubungan diplomasi dengan India, kita sudah menjalin hubungan diplomasi dengan dunia belahan timur gitu. Berarti kan itu sudah menandakan bahwa peradaban kita itu sudah maju sejak awal gitu. Sudah maju sejak dulu. Walaupun kemudian untuk perihal Salakanagara itu yang kemudian masih sekarang diteliti oleh saya lupa nama komunitasnya. Cuman ada satu kemajuan penting dalam hal pencarian bukti Salakanagara itu ditemukannya situs Gajah Gumarang di Saketi. Nah, itu sudah menjadi satu penanda yang diidentifikasikan bahwa ini dulunya bekas peninggalan kerajaan Salakanagara. Nah, seberapa penting sih misalkan sejarah kebudayaan di Banten itu? Misalkan kita ambil contoh begini. Di kita ada kebudayaan Seba. Di kita juga ada kebudayaan Serentahun. Karena bagaimanapun Banten memiliki dua masyarakat adat yang memang itu memberikan contoh penting bagi masyarakat modern di luar masyarakat adat mereka. Nah, di Seba misalkan mereka setiap tahun melakukan seba. Saya pernah menulis di salah satu media tentang ironi di balik seba Baduy misalkan. Nah, masyarakat selalu menganggap bahwa seba hanyalah bentuk ketundukan orang-orang Baduy terhadap pemimpin atau kepada bapak gede. Atau misalkan seba adalah suatu bentuk pemberian upeti. Makanya kan setiap seba itu suka-suka bawa hasil bumi. Nah, ternyata sebetulnya seba itu adalah bentuk bagaimana orang-orang Baduy memberitahu kepada masyarakat luas untuk menjaga alam dengan baik. Jadi ketika kita menjaga alam dengan baik, menjaga hutan, menjaga lingkungan, maka hasilnya begini loh, hasilnya melimpah dan segala macam. Kalau kita merusak alam, ya kita tidak akan dapat apa-apa. Kedua, misalkan yang bisa kita ambil dari kebudayaan yang diwariskan oleh leluhur orang-orang Sunda, misalkan Baduy contoh, yaitu soal kedaulatan pangan. Makanya aneh ketika Indonesia adalah negara agraris, Indonesia itu negara yang subur gitu. Kenapa masih mengekspor misalkan mengimpor beras dari luar gitu loh, dari luar gitu loh. Sedangkan masyarakat Baduy ataupun ketika masyarakat kita dibekali dengan ilmu-ilmu masyarakat adat itu, kita tidak akan pernah bisa masyarakat Indonesia tidak akan pernah kelaparan. Karena masyarakat Baduy walaupun terjadi paceklik selama 100 tahun misalkan, mereka masih bisa bertahan. Itulah karena kebiasaan mereka adalah hasil panen itu disimpan di luit. Nah, kebiasaan dan kebudayaan itu yang kemudian tidak dilakukan kembali oleh masyarakat modern, karena masyarakat modern itu kan cenderung konsumtif. Benar. Itulah. Kemudian Serentahun juga sama, itu membicarakan soal bagaimana penanda berhentinya panen tahun ini dan mulai untuk menanam kembali. Nah, itu kan satu hal positif yang bisa kita ambil bagi misalkan kebijakan pemerintah soal kedaulatan pangan yang diambil dari contoh masyarakat adat Baduy, yang diambil dari contoh masyarakat Kesepuhan Banten Kidul. Nah, itu yang kemudian contoh-contoh positif, contohnya yang bisa diambil untuk kemaslahatan bersama sebetulnya. Begitu ya, untuk masyarakat begitu ya. Oke, baik. Ini semakin menarik nih Bang Japra, tapi kayaknya kita harus jeda lagi nih, boleh ya? Oke. Kita jeda lagi pemirsa, tentu saja nanti masih bahas mengenai mungkin warisan budaya itu pentingkah untuk dirawat, dijaga, kemudian juga untuk dilestarikan, kemudian apa yang harus dikaji ulang. Kita akan bahas selengkapnya, tetap bersama kami di Bincang Hari Ini di @sultantv.com. Dipandu langsung oleh host si tukang gombal. Pakai baju warna hijau hari ini tuh cerah sekali ya. Aduh. Karena kan cinta itu buta kayaknya. Mengupas kisah inspirasi bisnis anak muda serta memberikan tips and trik soal strategi bisnis. Inilah Ngalor Ngidul hanya di Sultan TV. Pemirsa masih bersama Hadi dan juga Bang Japra hari ini masih membahas mengenai warisan budaya perlu dikaji bersama dengan pengurus Laboratorium Banten Girang, dan masih di segmen akhir masih ada waktu sekitar 10-15 menit lagi nih Bang Japra, kita masih bisa kaji sedikit lah ya ini tentang sebenarnya masih banyak pertanyaan cuma kayaknya mungkin kita di belakang bisa ngobrol nanti ya gitu ya. Oke, mungkin tadi sempat terjeda juga ini pemirsa masih bisa tonton di @sultantv.co di YouTube dan juga fanpage Facebook. Bang Japra, ini mengenai warisan budaya, apakah sepenting itu untuk dirawat, dijaga, kemudian juga dilestarikan? Seperti apa? Ya, penting sebetulnya karena untuk mengenal identitas itu yang sebetulnya penting. Untuk kemudian kan masa lampau itu bisa menjadi satu landasan untuk melangkah ke masa depan gitu loh. Seberapa penting ya penting karena itu juga sudah menjadi amanat undang-undang malah gitu loh ketika bahwa kita harus merawat, menjaga, melestarikan, kemudian memanfaatkan dan lain sebagainya. Warisan cagar budaya gitu. Oke, di Banten sendiri nih yang diketahui oleh Bang Japra, warisan budaya-budaya saat ini sampai hari ini sampai saat ini masih dilestarikan dan juga masih dirawat ada apa saja? Tahun 2020 kemarin misalkan kita masyarakat Banten patut berbangga tuh karena ada beberapa warisan budaya tak benda kita yang kemudian itu ditetapkan gitu lah. Oh, ada warisan budaya itu sekitar ada 3 dari 7 yang diajukan. Yang diajukan 7? Ya ada 7 kemudian yang masuk jadi warisan budaya tak benda itu 3 tenun Baduy, kemudian ayun penganten, sama satu lagi saya lupa dari kota Tangerang itu Pecun. Saya baca nih artikelnya tadi ya, itu ada 3. Nah itu sebetulnya sudah menjadi sebuah kemajuan bagi Banten dalam bentuk pemajuan kebudayaan daerahnya gitu. Itu sudah menjadi sebuah kemajuan. Dan itu harus terus sebetulnya harus terus ditambah sebetulnya karena itu untuk kepentingan generasi selanjutnya, itu untuk kepentingan kita semua sebagai masyarakat Banten bahwa Banten memiliki identitas gitu. Oke, siapa tahu nanti kan tahun depan juga diajukan lagi, kemudian juga ditetapkan lagi secara nasional begitu ya. Kita doakan saja dan dukung. Dukung pastinya ya Provinsi Banten untuk kita semua, karena ya ini juga orang Banten ya, Banten aja dimaju gitu ya. Oke, baik, lalu kemudian apa sih yang perlu dikaji ulang terkait warisan budaya sendiri? Banyak sebetulnya yang harus dikaji ulang, termasuk dalam hal regulasi. Oke. Dalam hal regulasi misalkan begini, Banten atau Kementerian Kebudayaan itu kan mengamanatkan soal setiap daerah di Indonesia, tidak terkecuali Banten, itu harus memiliki yang namanya PPKD. PPKD itu pokok pemajuan kebudayaan daerah, di mana di dalamnya ada 11 poin. Ada 11 poin objek pemajuan kebudayaan. Yang pertama itu ada manuskrip, kemudian ada ritus, ada olahraga tradisional, ada tradisi lisan, ada teknologi tradisional, dan lain sebagainya. Saya lupa, pokoknya ada 11. Yang itu menjadi satu poin penting, 11 poin penting untuk kemudian upaya dalam pemajuan kebudayaan. Nah, di Banten, itu baru ada beberapa daerah yang sudah membuat PPKD. Misalkan kayak Lebak, kemudian Kota Serang, itu juga saya ikut ngebantu bikin, kemudian Kabupaten Pandeglang, dan juga nggak tahu Tangerang Selatan atau Kota Tangerang itu yang punya. Nah itu baru beberapa dari 7 kota dan kabupaten di Banten yang baru punya PPKD. Nah, makanya harus, kenapa seberapa penting yang harus dikaji ya tentu saja karena setiap daerah pasti memiliki data objek pemajuan yang berbeda. Dari 11 poin tadi yang saya sebutkan, yang misalkan seperti ritus, manuskrip, tradisi lisan, teknologi tradisional, pengetahuan tradisional, dan sebagainya, itu pasti ada. Nah, yang menjadi permasalahan adalah ketika ada beberapa regulasi-regulasi yang belum mendukung dalam hal pemajuan objek pemajuan kebudayaan tersebut. Misalkan belum adanya regulasi tentang dimasukkannya mulok soal cerita rakyat atau mulok soal tradisi lisan yang ada di Serang misalkan. Belum dimasukkannya kesenian tradisional ke dalam pelajaran sekolah misalkan, dan lain sebagainya. Nah, kita sebetulnya terhambat pada regulasi-regulasi semacam itu. Dan seberapa penting itu tadi gitu, itu penting untuk ilmu pengetahuan, untuk pelajaran dan lain sebagainya. Dan ya banyak yang harus dikaji itu ya tadi 11 poin itu, manuskrip dan lain sebagainya. Karena bagaimanapun ya pasti akan termuat bagai pengetahuan-pengetahuan baru yang mungkin di dalam manuskrip itu yang saat ini oleh masyarakat Banten kita tidak diketahui. Misalkan di manuskrip itu menguak adanya sebuah kisah ataupun yang kemudian menguak soal teknologi masa lampau, itu kan bisa terjadi. Makanya kemudian pentingnya membuat regulasi, membuat PPKD itu di setiap daerah, kabupaten, dan kota di Provinsi Banten. Berarti belum sepenuhnya PPKD ini? Untuk di beberapa kabupaten dan kota memang belum. Belum. Kayak Cilegon belum. Cilegon kalau nggak salah belum punya. Kabupaten Serang kalau nggak salah belum punya. Karena yang saya tahu yaitu Kota Serang dan Pandeglang. Karena saya ikut terlibat dalam pembuatannya. Pembuatannya juga. Oke, baik. Baik, gak kerasa nih sekitar 5 menit lagi nih pemirsa. Mungkin Abang Japra bisa sampaikan kira-kira apa harapan ke depan nih terkait tentang warisan budaya atau laboratorium Banten Girang atau apapun lah, bisa disampaikan apa harapannya? Harapannya adalah ketika misalkan mulok-mulok soal 11 objek itu dimasukkan ke dalam mata pelajaran sekolah. SMA sudah perguruan tinggi di Banten sudah menerapkan mata kuliah studi kebantenan, di UIN ada, kemudian di Untirta ada. Itu sebuah kemajuan, dan yang belum ada itu di tingkat sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama, itu yang kemudian belum dimasukkan mata pelajaran misalkan soal kebantenan, soal kebudayaan Banten. Kalau di UIN itu ada MK Budaya Banten kalau nggak salah, Islam dan Budaya Banten ada mata kuliahnya. Nah, itu sebuah kemajuan sebetulnya. Kemudian di Banten belum adanya perguruan tinggi atau universitas yang kemudian khusus misalkan institut soal kebudayaan atau sekolah kebudayaan atau sekolah kesenian, dan itu yang kemudian di Banten belum ada. Harapannya memang di kedepannya bahwa Banten mandiri, maju dalam hal kesenian kebudayaan. Sebetulnya itu harapan saya ke depannya. Warisan budaya tak bendanya semakin nambah, kemudian fasilitas, kemudian apresiasi kepada pelaku budaya, apresiasi kepada pelaku kesenian, itu kemudian diperbanyak, kemudian membuat perguruan tinggi di bidang kebudayaan dan kesenian dan, dan sejarah. Iya, Bu, ada di Banten ya? Di Banten yang baru ada jurusan sejarah ya, kalau di Serang sudah ada malah. Ya, Untirta dan UIN ada kan jurusan sejarah. Di Pandeglang belum ada jurusan sejarah. Bahkan jurusan kesenian, makanya kebanyakan orang-orang Banten untuk sekolah di bidang kebudayaan dan kesenian itu pasti keluar Banten. Keluar Banten bener. Bandung, ke Jogja, ke Padang, pasti ke Salakanagara. Nah, harapannya Banten bisa maju dan mandiri dalam bidang kesenian dan kebudayaan. Itu sih saya harapannya. Semua aspek pasti ya gitu ya. Baik. Selain itu mungkin apa yang menjadi titik berat atau yang menjadi catatan penting terkait perbincangan kita pada pagi hari ini, menjadi kesimpulannya apa kira-kira? Saya nggak berani menyimpulkan ya, karena ini menjadi bahasan yang sangat panjang dalam berbicara soal warisan budaya harus dikaji bersama itu. Saya sebetulnya tidak berani untuk menyimpulkan, tapi untuk sebuah catatan bahwa mengenal budaya. Sekali lagi saya sebutkan, mengenal budaya atau mengenal sejarah itu berarti mengenal identitas. Itu saja poin penting pada perbincangan kita hari ini. Karena titik pentingnya di situ. Karena ketika kita tidak mengenal identitas diri kita dari mana, kita turunan siapa, kita berasal dari suku apa, nah kita akan bingung gitu loh. Kayak misalkan orang kayak misalkan bapaknya dan ibunya orang Jawa, kemudian dia lahir di Bandung dan besar di Jakarta, dia kan pasti nggak punya suku tuh. Dia bingung, saya ini Betawi, Sunda, apa gitu ya, saya Betawi, Sunda atau Jawa gitu, karena pindah-pindah. Nah itu yang menjadi tidak bahaya juga sebetulnya, tapi untuk masyarakat Banten sebetulnya penting, karena itu tadi kalau Abah di Banten Girang itu selalu ngomong gini, Sunda itu bukan bahasa, tapi dia, Sunda itu peradaban. Sunda itu peradaban gitu. Bukan bahasa. Bukan bahasa. Makanya kalau kata Profesor Nina Herlina, dia profesor sejarah di Unpad, bahwa peradaban Banten malah sudah berlangsung sejak 35.000 tahun yang lalu. Dibuktikan dengan ditemukannya menhir, ditemukannya lingga, misalkan kayak situs Pahoman, kemudian situs Batu Lingga yang lainnya, itu kan sudah menandakan bahwa peradaban Banten sudah terjadi di era megalitik. Megalitikum. Ya, di Pandeglang ada, itu situs Pahoman namanya. Batu Lingga. Berarti sudah jauh begitu ya? Sebetulnya, makanya. Sebetulnya, Nah, kalau kita nggak tahu, kita ngomong Sunda tapi emang Sunda apa gitu, itu kan bingung. Makanya yang selalu ditekankan oleh Abah itu kaji soal Sunda, karena kita itu adalah, leluhur kita adalah Sunda, bukan Jawa, gitu. Itu baik. Yang selalu ditekankan. Terakhir mungkin Bang Japra untuk teman-teman pemirsa Sultan TV di rumah, untuk masyarakat, untuk pemerintah, atau untuk semua stakeholder terkait yang menjadi closing statement-nya, silakan kameranya sebelah sini. Gimana nih? Bebas dalam closing statement apa aja, bebas, silakan, mau itu pesan-kesan, mau itu untuk pemerintah, stakeholder terkait, teman-teman, atau apapun lah boleh. Untuk teman-teman yang misalkan ingin main ke Banten Girang, bisa langsung saja datang ke Lab Banten Girang, atau bisa hubungi melalui media sosial Lab Banten Girang. Itu ada di, misalkan di Instagram ada Lab _ Banten Girang. Bisa saja misalkan untuk mencari data, atau misalkan untuk mencari referensi soal Banten Girang, soal Banten Pra-Islam, itu bisa datang ke Lab atau bisa menghubungi kami. Pesan-pesannya mungkin untuk teman-teman, jangan lelah untuk membaca sejarah, jangan lelah untuk membaca buku sejarah, karena sejarah itu penting. Dan untuk pemerintah, semoga kedepannya ada Institut Kesenian dan Kebudayaan di Banten. Amin. Dan warisan budaya tak benda kita nambah. Amin, amin, amin. Siapa tahu tahun depan bisa nambah ya. Mudah-mudahan gitu. Bisa tahun ini bisa 10 gitu. Tahun ini 10. Amin. Amin. Kita doakan saja. Tentunya perlu kerjasama semua pihak juga pastinya. Semua pihak perlu kerjasama, baik dari komunitas, para ahli, stakeholder, budayawan, sejarawan dan lain sebagainya. Semuanya bersatu. Cukup? Apa ada lagi? Ya mungkin cukup, karena itu tadi saya nggak berani menyimpulkan. Masih satunya cukup lah ya, sangat jelas sekali dari Bang Japra sendiri. Oke baik, terima kasih Bang Japra, ini sudah sharing-sharing di sini. Jangan kapok ya Bang ya. Saya senang banget bisa diajak ngobrol pagi-pagi gini, karena saya jarang bangun pagi. Sekarang pagi-pagi jadi bangun ya. Kalau pagi-pagi bangun gitu, jam 7 saya udah bangun, kemudian prepare. Sarapan jam 8 nyampe sini. Oke, barangkali nanti ada tema-tema lain yang menyangkut tentang budaya dan juga sejarah, nanti bisa Bang Japra siap ke sini lagi ya. Siap. Baik, terima kasih Hani, ucapkan sekali lagi atas waktu dan juga apresiasinya untuk Sultan TV. Terima kasih sudah hadir dan juga bincang-bincang. Semoga kita perbincangan juga bermanfaat tentunya. Amin. Tentu saja untuk Hani, untuk teman-teman di sini dan juga untuk pemirsa pastinya. Amin. Baik, terima kasih juga pemirsa sudah saksikan Bincang Hari Ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Bincang Hari Ini setiap hari pukul 09.00 hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dan tentu saja saya Hanifah Abdillah selaku pemandu acara dan juga narasumber Hani hari ini. Kami berdua pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.